Kayaknya mama perlu dioperasi. Mama lebih nyaman kalau ada dokter di dekat mama. Tapi mama gak masak kamu kok sayang. Apa ya maksud mama? Kok lebih berkesan kayak mama ngejual aku ya? Tapi aku gak boleh ego. Aku gak bisa ngebiarin mama sakit. Aku minta maaf ya soal yang tadi. Aku cuma kaget dan sedikit bingung aja. Dan... aku juga mau minta maaf sama kamu. Gak seharusnya aku tiba-tiba ngelamar kamu. Tapi... aku sangat terkesan dengan kecantikan kamu. Makasih ya. Jadi... kata mama aku... kamu ini seorang dokter ya? Oh iya, dokter apa? Kardiologi. Oh. Iya Tuhan. Raymond, jangan kaku banget. Coba lebih casual, lebih relax. Coba mulai dari awal. Kirani, jadi gimana? Kamu mau gak nongkrong bareng aku? Atau ngedet? Aku gak ada pilihan selain iya. Tapi aku gak menyangka kalau ini akan mengarah ke sana. Raymond, kami senang kamu berkunjung kembali. Meja Anda sudah menunggu. Mari. Silakan. Aku pikir kamu bakal ngajak aku ke restoran mahal. Aku tuh bukan orang tipikal seperti itu. Tapi... tapi aku lebih nyaman di tempat seperti ini. Oh, aku... kenapa? Kamu gak nyangka ya? Iya. Aku harap kamu senang di kafe ini. Aku sangat senang di kafe ini, Ray. Kami hampir setiap hari datang ke kafe ini. Aku pikir Raymond adalah orang kaya sombong. Namun ternyata bukan. Dia orang yang sederhana, baik dan perhatian. Awalnya aku merasa bersalah karena menerima kencan hanya untuk uang. Tapi setelah hari demi hari aku bersamanya, perasaan tulus pun... Aku senang banget terima kencan ini. Jadi, kamu udah mulai suka sama aku? Iya, kamu orang yang sempurna. Dan aku gak bisa berpaling dari senyuman kamu. Nah, senyuman itu. Kirani, aku merasa semuanya berjalan dengan baik. Sampai sekarang, hanya orang tua kita yang menginginkan kita menikah. Dan kita nggak tahu apa yang kita mau. Tapi aku yakin dengan satu hal. Kalau aku sangat-sangat senang bersama kamu, Kir. Dan aku ingin kamu selalu berada di sisiku.
Jadi, biarkan cincin ini menjadi milikmu sebagai bukti perasaan aku yang tulus. Dan kita akan menunggu di mana sampai kamu siap. Semuanya sangat luar biasa. Dan aku gak bisa bayangkan, ternyata malam itu adalah malam terburuk yang akan aku alami. Nona, coba Oma lihat. Ya ampun, cantiknya. Ya udah, kalau gitu kita rayain dengan Kak Biza. Nah, Mama itu harus jaga kesehatan loh. Gak apa-apa, dikit aja kok. Pasti Mama senang karena hampir dapat menantu dokter kardiologi kan. Tapi dia belum bisa meriksa Mama. Secepatnya akan aku kabarin, Kir. Tante, saya juga sangat senang hampir dapat ibu mertua yang baik hati. Iya, pokoknya kita harus merayakannya. Tante, Tante gak perlu repot-repot. Biar saya aja yang ambil. Makasih loh. Ma, tapi Mama itu harus batasin makan junk food loh. Banyakin minum teh hangat. Udah lah, Kir. Kamu gak perlu khawatir segitunya. Yang penting, rencana kita berhasil. Sekarang, Mama punya menantu spesialis kardiologi. Dan kamu punya suami yang kaya raya. Jadi, selama ini kamu bohong sama aku? Kamu siapa? Hai Kirani, kamu bahkan terlihat sangat cantik dibanding di foto. Tunggu. Sayang, kemana aja kamu seharian? Mama, kok Mama bisa ada di sini? Mama mau kamu ketemu seseorang. Ini Raymond, Mama ketemu dia di acara amal. Dan ini adalah takdir. Udah yuk, kamu berlutut. Kirani, maukah kamu menikah denganku? Wah, kalian memang pasangan yang serasi, Mama lihat. Mama bisa ngebayangin gimana anak kalian besarnya nanti. Ma, ini malu-maluin, tau gak? Di saat itu, aku gak tahu kalau orang asing bakal menyelamatkanku dari sebuah takdir yang terburuk. Kirani, iya, Mama tahu. Ini di luar perkiraan kamu. Tapi, gak ada tapi, Ma. Ini itu bukan zaman nenek moyang kita lagi. Sayang, kamu tahu kan, di zaman sekarang itu susah nyari cowok yang bergelimang harta. Raymond itu, dia kaya raya, dokter lagi. Oh, terus Mama kira aku mata duitan? Kirani, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Mama sama Papa dulu juga ketemunya kayak gitu. Setelah 20 tahun kami nikah, kami saling memahami dan menghargai. Menghargai? Bukan cinta kan? Sayang, Mama bisa gak sih suruh si siapa itu namanya? Si Raymond itu pergi. Mama? Mama kenapa? Tunggu sebentar ya, aku ambilin minum buat Mama. Kamu tinggal bilang iya atau enggak. Enggak, Rey. Enggak. Kamu tinggal jawab iya atau enggak. Iya. Tapi kamu juga kencan sama aku tanpa ada rasa kan sama sekali. Iya. Tapi aku jujur sama kamu, Kir. Selain kamu apa? Kamu bohong, Kir. Iya.
Ya Allah, terima kasih. Semuanya berjalan lancar. Mama juga. Dan kali mama tuh gak boleh berbohong tentang kesehatan mama. Iya, mama cuma pengen kalian menikah. Udah lah, Ray. Kamu udah 3 kali ngelamar aku. Sini, aku pasang sendiri. Kejujuran itu penting di sebuah hubungan. Dan inti dari kejujuran adalah komunikasi.